Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo guys. Nih, Sena nih mau tidur. Ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama Mas Gibran. Mas Gibran ada cita-cita, punya hajat, punya keinginan. Nanti kalau besar mau naik haji, dia punya keinginan seperti itu. Betul enggak, Bran? Tadi Gibran bilang mau naik haji kalau besar cita-citanya. Benar kan? Alhamdulillah, semoga apa yang dicita-citakan Gibran untuk naik haji kalau besar nanti terkabulkan oleh Allah. Mohon doa dan dukungannya dari teman-teman semua. Amin. 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 Ya, Sen. Senan mau ikut naik haji Mas Gibran juga kan? Sama Mas Gibran ya. Ini kam mana? Ini belum dinyalakan. Oke. Amin. Halo guys. Ini didengerin dulu. Duduk sini. Halo dulu, guys. Nih. Dikasih nasihat dulu. Kalau mau jadi anak yang bisa naik gaji itu ini apa? Harus berbakti kepada orang tua, ya kan? Nurut sama orang tua. Sini, sana duduk sini. Ini didengerin. Enak. Dengerin. Harus. Ya sudah, ini harus patuh sama orang tua. Nggak boleh ngelawan orang tua, ya kan? Harus betul-betul jadi anak yang pintar, harus rajin. Soalnya kalau mau naik haji kan uangnya harus banyak. Harus pintar, kerjanya yang rajin kalau besar nanti. Harus jadi anak yang soleh. Sholatnya harus rajin, sholat 5 waktu. Harus puasanya yang benar. Dari sekarang tuh puasanya yang harus benar. Kalau dibangunin sahur tuh yang semangat ya. Ya kan? Dibangunin sahur tuh susah banget, Gibran. Nangis kalau dibangunin sahur. Dibangunin sahur harus semangat untuk puasa. Oke? Sekolahnya harus yang rajin, semangat sekolah. Sekarang ini Gibran sekolahnya alhamdulillah kalau nilai-nilainya itu 100. 100 semua. Alhamdulillah, ya kan? Sekolahnya semangat. Jadi harus ditingkatkan lagi semangatnya. Apa? Bisikin apa? Oh ya, enggak apa-apa. Kalau nilai PJOK-nya enggak pernah dapat 100, tapi nilai yang lainnya 100 kan? Gurunya tulisannya harus rapi. Harus rata. Iya. Jaraknya harus jauh banget. Iya, jangan jauh-jauh banget. Disuruh. Oh iya. Ini Bapak dengar Gibran punya cita-cita kalau besar mau naik haji. Ini Bapak terharu banget nih. Bapak senang banget anaknya Bapak ini. Mas Gibran punya cita-cita kalau besar mau naik haji. Diaminkan, mohon diaminkan. Teman-teman semua, teman-teman para YouTuber. Semoga cita-citanya Gibran kelak jadi anak yang bisa naik haji. Katanya Sena mau ikut naik haji ya, Sen? Iya. Amin. Naik haji sama Mas Gibran. Makanya harus jadi anak yang pintar. Kalau mau naik haji itu uangnya banyak. Jadi sekolah yang rajin biar besar nanti dapat kerjaan yang... Kerjaan yang apa, Bran? Yang enak. Iya. Yang gampang. Ini bangkor. Gampang cari duit. Biar bisa naik haji. Karena naik haji itu biayanya mahal. Terus ini cita-citanya Gibran mau jadi apa kalau besar? Mau jadi apa? Mau jadi pilot. Mau jadi pilot? Iya kah? Aku pilot pesawat tempur. Sena jadi apa? Jadi pilot pesawat tempur. Katanya mau jadi komando. Komando pasukan tentara. Komando apa pilot? Pilot pesawat. Pilot pesawat. Semoga cita-citanya aku
dikabulkan. Ultraman naik pesawat. Ultraman. Ultraman biru, Ultraman Upin Ipin. Oke. Ini. Galaxy. Galaxy sambil bareng sambil dudukkan sini. Terus nanti rencana ini kan mau sebentar lagi mau ulangan nih Mas Gibran. Mau ulangan naikkan ke kelas 2, harus rajin belajar ya. Iya. Biar ulangan nanti, ulangannya kan habis lebaran. Ulangan semester akhir. Biar naik kelas. Kalau naik kelas kan nanti minta hadiah apa kalau naik ranking 1 harus lo ya. Iya, aku minta belikan mobil. Minta belikan mobil. Enggak, mobil mainan. Mobil mainan lah, mobil-mobilan udah banyak. Aku tahu. Apa? Mobil balap. Mobil yang Ceya Tamiya yang waktu itu aku beli di toko oren. Ah, pokok kebanyakan mainan lah. Belikan tuh belikan yang bermanfaat. Aku mau beli yang bermanfaat. Belikan. Aku tahu. Apa? Belikan rumah. Belikan rumah ya. Belikan HP. Belikan HP. HP kan udah punya ya? Udah punya. Udah boleh main HP. Malah udah punya dua. Iya. Dikurang-kurangin main HP biar matanya tuh udah sakit lagi. Kurang-kurangin main HP. Bapak, aku tahu. Minta TV kecil kayak gitu lagi. Untuk aku. Yang penting semangat. Belajar. Sana juga ya? Jadi anak udah boleh berani sama orang tua. Aku tahu, Pak. Aku minta belikan harus tas aja, Pak. Oh iya, belikan tas. Tas Free Fire, tasnya gambar Free Fire, sama baju gambar Free Fire, topi Free Fire yang itu anu kan aku pernah pakai ketinggalan, habis itu nggak tahu. Oh iya, nanti dibeli lah kalau Free Fire ranking 1, ya kan? Enak juga nih, kalau sama Mas Gibran tuh udah boleh berantem ya. Sama anu, Pak. Oke. Bapak. Iya, aduh, mencrat. Bapak, tas Free Fire. Tas Free Fire, baju Free Fire, topi. Nih, guys, sana biara. Nih, dengerin. Biara nih, Bapak, naik sana. Oh iya, celana. Sana. Habis beli ikan sana sama Mas Gibran di pasar malam. Bapak, sama itu, Pak. Apa? Sama belikan celana yang celananya alok Free Fire. Oh iya. Nih guys, ikannya yang baru dibeli. Sini. Nih dengerin dulu. Sena juga kalau ditanya tuh ndak boleh. Kamu nanya ndak boleh gitu ya. Yang ini ikan cupang. Aku mana baru ikan cupang ada induknya. Ikan apa lagi? Ikan cana apa namanya? Cana maru. Cana maru. Ya. Terus ada ikan apa lagi? Ikan cana semuanya ini ya, baru beli tadi ke pasar malam. Udah taruh dulu yuk. Sabar nih ada yang minta bantuin guys. Taruh aja. Ini lagi nyoba gimbal baru ini masih belajar pakai gimbal. Istriku diambilin terus. Ya ditaruh ya. Sini sana aja. Ayo pecah ya. Oke, kita mau tidur sudah malam. Oke. Ya bos. Ya bos.